Hari ini adalah berkenaan isu peniaga bulatan Pucung Permai. Di mana semalam kita lihat ada satu portal mengeluarkan kenyataan, kenyataan yang tidak munasabah dan diputarbelitkan. Diputarbelitkan oleh pihak tertentu. Dan hari ini peniaga-peniaga di bulatan Pucung Permai tidak puas hatilah berkenaan isu tersebut, sebab saya terima panggilan semalam daripada peniaga-peniaga kawasan sini, dan peniaga sini akan buat satu laporan polis berkenaan kenyataan tersebut semalam dari satu portal tersebut. Jadi saya memberi amaran lagi sekali kepada Bandaraya, Majlis Pembandaran Subang Jaya, khususnya kepada pengarah perlesenan. Jangan berlakon sangat apabila Menteri Usahawan turun baru-baru ni ke tapak baru dataran Pucung Permai, tapak baru, kumpul ramai-ramai bagi apron percuma, suruh peniaga berlakon. Kononnya ramai sangat peniaga kat tapak baru. Menteri pun boleh kena tipu dengan bandaraya ni. Jadi dalam isu ni saya lihat, Ikhlas lihat, pihak media pun boleh kena tipu dengan bandaraya ni. Di mana mereka gunakan pelakon-pelakon handal supaya berlakon kononnya tempat tu berniaga bagus dan sebagainya, akhirnya media pun kena tertipu. Jadi hari ni kita buat kenyataan media ni, kita nak bertukar keadaan, kita tak nak peniaga-peniaga di tapak lama bulatan Pucung Permai jadi marah dan sebagainya, kita tak nak ada implikasi lain berlaku. Jadi peniaga akan buat satu laporan polis. Laporan polis ini kita akan salurkan kepada portal tersebut supaya perlu betulkan statement tersebut untuk demi kepentingan bersama lah. Kita bukan nak salahkan portal tersebut, disebabkan bandaraya ini pandai berlakon, memang pandai berlakon lah. Cerita Hindustan pun kalah. Ini yang berlaku di bandaraya ni, bandaraya Majlis Pembandaran Subang Jaya ni. Mana ada sambutan? Yang peniaga ada dua orang yang pindah sana kan? Tiga peniaga yang pindah ke tapak baru tu. Akhirnya mereka dah patah balik kat sini. Patah balik ke tempat asal. Ada dua peniaga Dua ke satu? Satu dah patah balik kat sini. Yang dua ni akan menyusul kemudian. Dah patah balik. Hari Ahad dia ada pengunjung waktu pasar pagi. Pasar Tani. Hari Ahad dia ada pengunjung. Memang ramailah. Nak tak nak pasar pagi dah tentu pengunjung akan datang. Tapi untuk peniaga biasa ni, hari biasa ni, hari Isnin sampai Sabtu ni, memang tak ada pengunjung. Mana ada business? Tak ada. Dia datang tengok. Ha. Tak ada orang. Selepas ni boleh lawak lah tapak tu. Memang tak ada orang. Adalah dua orang peniaga tu. Yang peniaga satu dua kerat macam tu aja. Jadi hari tu menteri ada turun. Saya difahamkan menteri ada turun. Menteri pun dah kena tipu lah. Kononnya tempat ni meriah dan sebagainya. Memang mana ada? Tak ada. Kemudian asas pun tak siap lagi. Apa pun tak siap. Air tak ada. Macam mana nak peniaga? Sedangkan ibu-ibu tunggal ni terpaksa bergerak dari sini ke sana, berjalan kaki jauh dengan tanpa kemudahan yang lain. Sampai kat sana tak boleh berniaga. Nak cuci gelas pun tak ada. Akhirnya patah balik kemari. Dia patah balik kemari, berniaga balik di sini, dapat balik apa yang dia orang berniaga dulu. Jadi kami bagi sini ni, kami tetap akan berniaga sampai biasalah. Walaupun orang kata saman betul lalu, kami tetap akan berniaga lah. Itu terpulang dari bandaraya lah. Selagi tuntutan kami tak dijelaskan. Bukan kami minta, orang kata kita minta benda yang bukan-bukan. Kita minta perjanjian awal. Perjanjian awal antara kita dengan bandaraya dulu, kami akan dipindahkan satu tempat
dengan kemudahan-kemudahan yang lengkap. Kita diberi gerai, ada meja makan, ada tempat masak, ada simpan barang. Akhirnya hari itu kami tak nak pindah kerana kami diberi kios. Daripada gerai pergi kios, kami tak nak pindah. Tak tempat barang tak ada, keselamatan tak ada, kemudahan asas tak ada. Akhirnya bandaraya cas kami kata ingkar arahan. Sebenarnya kita bukan ingkar arahan. Siapa tak nak kalau benda tu elok, cantik. Kita lagi seronok, takkan kita nak berniaga sampai macam ni.